rasa benda tu ada pada setiap wanita, betul tak kak? Dan I tak, I ni bukan orang yang seharusnya nak bercerita banyak sangat pengalaman. I tak ada, I rasa even depan I ni adalah kakak-kakak yang lebih banyak lagi pengalaman kan. Jadi saya tawakal Allah, saya kata ya Allah, apa yang Allah bagi terbaik untuk saya di mata dia, itu je saya doa saya. Since saya tahu yang saya tak boleh minta sebab saya tak pandai nak minta yang terbaik untuk diri saya. Saya tak tahu apa ke depan. Jadi ya Allah, dia saja tahu apa yang terbaik untuk kita, dan minta Allah bagi yang baik-baik je di mata dia. Minta je lah. Saya bab-bab ni saya memang agak takut kan, sebab saya tak tahu ke depan apa. Dan saya bukanlah orang yang harus ditanya ataupun pendapat saya ke ataupun nak cari tips ke apa resepi ke, tak ada. Sebab saya depan-depan saya ni lagi kakak-kakak yang lebih makan garam dalam perkahwinan.